Ini kondisi di Pelabuhan Ketapang guys, menuju ke Gilimanuk. Pagi ini terpantau cukup padat, namun lancar. What a beautiful morning. Kebanyakan kendaraan dipadati oleh kendaraan kecil ataupun family car, city car, mobil pribadi lah. Nah ini udah mulai terang sekitar pukul 5 lebih. Masih ada beberapa kendaraan pribadi yang akan memasuki kapal menuju ke Pelabuhan Gilimanuk guys. Nah di sebelah sana antrean masuk ke kapal. Beberapa kendaraan kecil atau kendaraan pribadi. Nah itu taruna-taruna saya tuh dari Akademi Kelautan Banyuwangi. Waduh guys, keren banget nih. What a beautiful sunrise from Ketapang Harbor. Itu ada beberapa kendaraan yang sedang antre menuju ke kapal. Dan kalau sebelah sini kosong karena padatnya padat lancar guys yang mau ke Bali dari Ketapang. Kita lihat sebelah sana ya. Oke guys, kali ini saya berada di Pelabuhan Ketapang dan inilah kondisi arus mudik dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Bali. Nah, untuk kendaraan dipenuhi oleh kendaraan kecil ataupun kendaraan pribadi. Check it out. Waduh, yang sebelah sini guys, itu lumayan padat. Yang hendak menuju, yang mau ke kapal guys. Di situ ada beberapa bis juga. Yang di sini kosong. Terpantau padat lancar sih kalau dari arah Ketapang menuju ke Gilimanuk Bali. Nah itulah guys beberapa kendaraan yang sedang memasuki kapal. Kayak gitulah kondisinya. Lumayan rame tapi lancar guys kalau dari Jawa ke Balinya tuh. Indah banget ya kan. Nah ternyata datang lagi guys rombongan untuk kendaraan pribadi. Posisinya seperti ini. What a beautiful Gunung Ijen guys, itu Gunung Ijen sama Gunung Raung. Tampak taruna saya tuh, Akademi Kelautan Banyuwangi. Itu juga karena memang mereka lagi bertugas di Pelabuhan Ketapang ada, di Pelabuhan Gilimanuk ada. Kebetulan saya lagi jaganya di Pelabuhan Ketapang. Kondisinya kayak gini. Di sana rame lagi guys di Dermaga 3. Tuh. Untuk kendaraan roda 2 terpantau dikit banget, lebih ke banyak mobil sih. Kita cek dari sini kondisinya guys. Tuh. Lagi-lagi ada taruna Akademi Kelautan Banyuwangi yang bertugas. Tuh, mantap. Oke guys, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Pokoknya tetap waspada ketika di jalan dan selamat sampai tujuan. See you on my next video. Bye-bye.